Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kita berkesempatan untuk ini berkeliling ke desa Klison Wetan yang terletak di Kecamatan Bituruh, Kabupaten Purworejo, kurang lebih dari ibu kota kabupaten terletak 3 km menuju ke arah barat laut, dan dari ibu kota kecamatan ke sebelah tenggara kurang lebih 3 km. Desa ini berbatasan sebelah barat dengan Tersiti Lor, kemudian Tersiti Kulon, sebelah selatan dengan Tersiti Lor, sebelah timur Tunjung Tejo, sebelah dan juga Bituru, sebelah utara berbatasan dengan Megulung gitu loh. Ya. Begini ini suasana dari desa ini. Dulu kita udah pernah mungkin 2 atau 3 kali berkeliling apa namanya? Jalan-jalan di sini tapi belum berkeliling. Nah, sekarang ini kita berkeliling. Kebetulan di sini kita melihat ada bangunan baru ya ini. Yang dulu kan langsung makam, sekarang dibuat bangunan kayak gudang apa ya, Pak, kantor apa tadi saya belum baca lengkap. Ini sebelah kanan kita adalah makam. Baik, desa Delisen Wetan ini mempunyai ini apa namanya, sesuatu hal yang istimewa yang tidak dimiliki oleh desa yang lain, seperti misalnya mempunyai pasar desa. Tadi yang kita mengawali langkah itu kan dari pasar desa itu suasananya seperti itu karena itu bukan hari Minggu, jadi kan nggak ramai. Kalau Minggu itu ya ramai sebelum pukul 7. Gimana suasananya? Tetap silakan teman-teman semuanya untuk menyaksikan ini suasana dari lingkungan sekitar Klison Wetan kita berkeliling-keliling. Semoga bermanfaat.
dari kita cukup sekian. Semoga apa yang kita tampilkan di sini bisa bermanfaat, berguna buat banyak orang, terutama orang-orang yang asli dari Tlitsen Wetan, dan juga buat orang-orang yang belum pernah mengenal desa ini bisa lebih sedikit mengenang dari mengenal dari desa Tlitsen Wetan yang suasananya masih sangat natural dan ini apa namanya asri, ditambah dengan jalan-jalannya yang sudah rata-rata mulus-mulus, menambah semangat kita untuk berolahraga, bersepedaan dan lain sebagainya. Dari saya pasti banyak tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan semua karena kegelapan saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.